Guys, oh, God Ponsel, gue tau nih God Ponsel yang di TikTok biasanya rame tuh. Astaga. Aduh, oke ya guys ya. Kali ini gue bakal bikin video reaction-reaction video TikTok. Karena gue main Mobile Legend kalah terus anjing. Solo rank susah cok. Jadi di solo rank itu yang susah itu temennya bukan musuhnya. Bangsat. Ya udahlah, kali ini gue bakal senang-senang dulu ya. Lihat-lihat video-video di TikTok. Oke ya guys ya, kita langsung reaction videonya. Sama tiket tuh. Eh goblok anjing. Apa nih? Ayo, apa itu cok? Oh, amat deket tuh. Apa nih? Gak mudeng gua. Eh, goblok anjing. Ayo, apa itu cok? Apa sih anjing? Gini, ada anak kecil bilang tapi api. Nah, itu jam 3 subuh ternyata gak ada orang. Hah? Tidak bisa dimengerti, semoga jodohmu. Anak pura. Ya bisa ya, apa sih nih? Apa sih nggak ngerti? Banyak tuh yang nggak ngerti ternyata. Gini, ada anak kecil bilang api-api. Nah itu jam 3 subuh ternyata nggak ada orangnya. Hantu api. Oh. Ah, nggak tahu lah nih video apa nih, nggak jelas. Oke, lanjut ke video selanjutnya. Astaga. Sekarang oh, God Ponsel. Gua tahu nih God Ponsel yang di TikTok biasanya rame tuh. Astaga. Skip. Gara-gara TikTok ads, orderan terjual 500 pieces per hari. Rezeki ngiklan di TikTok bestia. Oke, jadi gue mau cerita beberapa bulan. Skip. Are you fucking serious? What a fucking Thanos in the end. Sing. Wow. Oh, gue tahu nih. Ini suara yang kalau pas lancelot sang sing. Oh, ternyata ini. It's in the game. Sing. Oh, iya. Tahu. What the fuck is Thanos in the game? Okay, next. Link. Set. Kenapa nih? Albert. Tinggi banget kuncing. Astaga. Jadi slow hand banget Albert anjir. Oke, next. Ketika lu lihat pasangan bocil suap-suapan. Adek, cinta tak selamanya indah, Dek. Cinta ada yang membuat luka. Bangsat, ikut-ikutan bocil, bangsat. Oke, next. Kalau pasanganmu ninggalin ingat kata pedagang sate. Apa emang kata-katanya? Gak ngerti gua. Coba ya, kita cek di komentar. Nyesel banget aku gak pernah ngomong sama anjir. Satu tusuk 2000, jadi masih 2000 orang di luar sana menurut hemat saya. Bukan kayaknya deh. Mau cari hiburan malah suruh mikir dasar. Gini nih emang konten kreator yang apa ini TikTok nggak ngerti maksudnya apa tapi diupload aja bangsat. Mending tuku sate daripada tuku wedhuse. Ya jangan deket-deket panas. Masuk. Terima kasih udah borong semuanya, besok balik lagi ya. Gak ada yang nyambung anjing. Ya udah next aja lah. Tahan tawa. Kumpruk. Tukang cukurnya lagi fokus motong. Dia tiba-tiba jerit bangsat. Ini tukang cukur. Pelanggannya goblok. Oke, next. Apa nih? Coba saya gombalan dan bikin sampai ke tolang-tolang. Mana? Oh, kita harus cek di kolom komentar. Kamu tahu bintang? Iya, itu kamu. Susah untuk didapatkan, namun selalu kuingat. Anjay, mantap. Mencintaimu itu seperti tarawih.
bukan siapa yang datang paling awal, tapi siapa yang mampu bertahan sampai akhir. Nah ini emang sih terawih itu biasanya awal-awal rame banget, akhir-akhir udah sepi. Nah itu udah biasa sih terawih dari zaman dulu sih. Senyum itu ibadah, tapi kalau disenyumin kamu itu anugerah Tuhan yang paling indah, anjay. Tadi aku pinjem fotomu, foto apa buat apa? Aku pamerin ke semut bahwa ada yang lebih manis daripada gula, anjay. Oke lah, cukup lah ya guys ya. Kita next. Ini hero apa nih? Mobile Legend ya? Ini... Oh, AOV! Ya ampun, hero AOV ada yang kayak gini? Anjay, kok bisa ya? Bangke. Bangke ada ya? Oke, next. Dianggap terlalu kasar, video tes swab ini viral di media sosial. Kenapa emang? Buset, cowok. Ke hidung. Gimana gak berontak, anjir. Anjir, ini kayaknya bukan nakes asli sih. Ini kayaknya kayak orang magang sih, tapi gak tahu sih. Tapi itu bahaya banget. Apalagi kalau misalnya kena apa gitu, bisa mimisan kan, kalau gak salah ya. Oke, next, lanjut videonya. Tips makan romantis bersama ayang manja. Ayang susah. Kenapa dibukuki? Yo 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 yo, biar cepat itu anjing. Apa kata-kata terbullshit cewek? Oh, saya cemburu. Lagian dia tahu kok aku punya kamu. Apa kata-kata terbullshit cewek? Gak usah cemburu. Aku udah sahabatan lama kok sama dia sebelum kenal kamu. Sahabatan lama sama dia sebelum kenal kamu. Bahaya, bahaya, bahaya. Oke, next aja. Apa nih? Ngelap kaca. Bangsat, itu orang ngedesa, bangsat. Bukan suara kaca, anjing, anjing. Deh, coba sekali lagi dengerin. Bangsat. Ini orang ngen bangke. Ini nyolong sound, gue yakin ini mah. Oke, okay, next video. Ada live. Kalau live sekarang banyak ya di TikTok ya. Bodo amat. Girl band Indonesia paling hits pada zamannya. Apa nih? Wins. Nggak tahu, Wins nggak tahu. Coba. Nah, Princess tahu nih. Dirimu selalu. Ini dulu atasannya kalau nggak salah Kevin Aprilio ya. Atasannya produsernya. Nah, Super Gelis tahu. Ini dulu tenar banget tahun 2000 berapa ya? Suka juga lagunya. Keempat apa? Bling. Tahu. Ini kalau nggak salah ada personil yang jadi FTV kalau nggak salah, dari FTV. Siapa namanya lupa. Nah ini yang terkenal banget nih, Seven Icon. Playboy, Playboy. Nah JKT apalagi. JKT mah udah terkenal banget ini. Sampai sekarang juga masih terkenal soalnya dia. Yang pertama apa? Cherry Bell. Maafkan aku mengecewakanmu. Nah, gue tahu nih Cherry Bell. Gue dulu pas mau tidur aja dengerin Cherry Bell, anjing. Oke, next. Apa nih? Orang dikubur.
bangsat ditendang, bangsat, bangsat. Kepalanya ditendang, dikira bola kali ya. Astaga. Oke, oke, next, next. Enak juga main semak. Bangsat connya anjing, anjing. Astaga, ini son sesat, bangsat. Anjing, son sesat, son sesat. Apa nih? Yishun Shen. Apa ini? Oh, kena fake sana. Oh iya, sekarang fake sana udah lumayan di buff ya. Soalnya sekali ulti kayak gitu tadi, itu kalau nggak pakai beku mati tuh Yishun Shen. Oke, okay, next video. Wah, Nipa ini. Kenapa Nipa? Bangsat. Astaga. Cuma gini-gini doang, astaga. Oke, okay, next videonya. Ah, siapa nih? Ini siapa? Tinggi banget anjir. Ini kalau gak salah Chika ya. Ini siapa anjir? Tinggi banget. Giliran yang gini otak gue cerdas banget anjing. Pasti kalian juga sepemikiran sih kayaknya. Oke, okay, next. Nah, ada Fanny nih. Buset, 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 buset. Gila cok, Lancelotnya. Loh, kita lihat, sekali lagi kita lihat. Nih, Lancelotnya ngejarnya nih. Ada minion 3 pas banget. Cung. Anjay. Nih Lancelot gua kalau gua main ring kayak gini, persis. Oke, okay, next. Oh, apa tiket tuh? Lihat dulu coklatnya. Coklat rasa apa itu? Bot. Oh, bocil siapa yang ngajarin nih, bocil siapa yang ngajarin? Oke. Okay, gayanya sok keras. Giliran sok keras. Sesak napas aja. Gas ke. Anjay. Anjay. Gayanya. Ini filter apa sih? Kayaknya kok banyak banget kemarin video-video kayak gini gue ngeliat. Muka mirip anjing, gak pantas main TikTok, bangke. Ya jangan gak gitu guys. Ini namanya konten. Jangan inilah. Jangan menghujat gitulah. Kita coba lihat satu kabupaten merasa paling keren sedunia. Jika mereka sudah muncul, tandanya sekarang sudah akhir zaman. Ya gak gitu guys. Kayaknya konten gini udah gak zaman lagi. Udah gak zaman ya. Sumpah gak ada yang keren. Pantas sekarang depan Indomaret dan Alfamart gak ada tukang parkir. Anjing, dikira tukang parkir. Bangsat, bangsat. Bukan, cok. Oke, okay, next. Eh, lo semua pada sadar gak sih kenapa rata-rata cowok ganteng itu kalau ngelawak cringe-cringe semua ya? BTW, sapi-sapi apa yang nempel di dinding? Stiker sapi. Bangsat. Bangsat, dipikiran ke sapi dermen. Ya. Pinter-pinter nih, pinter orangnya. Gue yakin nih pinter nih. Kalau mau dapat 100 juta, enggak usah percaya guys. Kalau bikin ini enggak percaya, enggak usah. Kita skip-skip aja guys. Anjir, pagi-pagi nahan ketawa. Apa nih? Kenapa nih? Minang lang seri-seri langsung, minang woy! Otol! Bangsat itu sekarat banget, gak bisa. Anjing aku sampai kesel bangke, bangke. Oke, okay, thanks. Aduh. Yang di belakang di TikTok kok sekarang banyak live-live cewek kayak gini ya. Astaga. Kita skip. Skip gak? Tonton gak? Gak usah lah, skip. Oh, ini user assassin MPL season 9 paling dari kemarin. Apa nih? Buset. Oh, yang tadi tuh MPL tuh.
Jadi udah kena knock up-nya Kufra, kena knock up-nya Edit, itu Fanny enggak bisa apa-apa anjir. Tuh, 1 2. Jangan ngehujat guys, itu emang di counter. Emang ya? Enggak ngerti gua. Itu di counter, kalau misalnya enggak ada Kufra, enggak ada Edit mah cet. Wah, maniak lah. Oke, next. Bayangin ini kamar kalian terus lagi hujan kayak gitu. Terus kalian tarik selimut mimpi indah. Iya, enak banget ya. Ini di apartemen bukan sih biasanya kayak gini? Gue gak ngerti sih ini di apartemen apa bukan. Tapi gila men. Sejuk banget kalau punya tempat kayak gini. Tempat tidur, ngelihat pemandangan. Wah, healing banget sih. Ini gak kemana-mana juga udah healing sih. Oke, okay, next. Apa ya, teman gak ada akhlak. Anjing, ini orang-orang kok jadi kayak gitu ya. Coba deh teman kalian yang misalnya tidur bareng terus ngorok, coba masukin airnya. Bunyinya kayak gitu gak? Penasaran gua. Oke, sekian dulu videonya dari gua. Mungkin nanti kita bisa reaction-reaction lagi kalau kalian seneng. Thank you udah nonton videonya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.